parah nih. Ini udah logat Arab. Oh, telepon Raja Salman. Putin lagi nelpon Putin ya. Jadi karomah dia itu seperti karomah Menir Usman. Menir Usman bisa ngomong bahasa Belanda dengan Belanda. Kalau dia bisa ngomong bahasa Indonesia dengan orang Rusia. Nah, ini. Ini bukan jadab, jadab. Jadah. Mantap. Berarti begini settingnya supaya nanti dianggap sebagai wali gitu. Barusan habis nelpon Vladimir Putin. Nanti anak-anak cucunya nganggap ini wali nih. Dia lagi ngomong sama Presiden Amerika nih. Ngamuk. Hei, Saldo gila. Oh, lagi gila. Hai, si Aldo gila. Parah. Ini majnun nih kalau di kalangan mereka nih. Kalau di kalangan kita majnun nih. Nih, istighfar dong, istighfar. Atau mau TJ Rukiah? Aldo gila. Ya Allah. Padahal enggak terlalu tua ya, kasihan. Mana anak istrinya nanti nih. Innalillah. Iya, makanya jangan banyakkan minum air Kalimalang. Kau bilang kopi. Kenapa kayak gini? Habis disemprot sama Petandor kau jadi gini? Kena kau ya? Parah nih. Ini udah logat Arab. Oh, telepon Raja Salman. Ya salam. Ini kalau nanti ada anak cucunya pasti nganggap ini menjetuk, bisa ngomong dengan Presiden Vladimir Putin dengan menggunakan bahasa Indonesia, bisa menelpon Presiden Amerika dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bagi anak cucunya nanti ini akan jadi bahan ceramah. Nah, anak cucunya nanti jadi bahan ceramah. Dia nggak tahu kalau datuknya gila misalnya. Seperti yang sekarang. Seperti sekarang kan begitu. Datuknya gila ingin dianggap karomah. Kemudian disebarkan di zaman sekarang kegilaannya itu. Kalau nggak percaya dipersekusi. Nggak percaya sama orang gila dipersekusi sekarang, saudara. Gara-gara leluhurnya begini.